Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, ini sering kalau kita kerja pasang batako ya. Ini kadang-kadang kita untuk masang, untuk ngisi lulutnya di antara batako dan batako yang lain ini kan sedang kesulitan atau mungkin terjatuh. Ini kita akan mencoba bikin tutorial alat bantu ini untuk memudahkan memasang atau memudahkan untuk mengisi lulut dalam gap batako atau antara batako satu dan batako yang lainnya. Ini hanya untuk memisahkan saja teman-teman. Ini paling mudah saya gunakan jaringan. Biasanya saya gunakan kayu, tapi karena sering pakai rusak-rusak ini coba pakai jaringan. Ini bikinnya kita potong setinggi lebih daripada batako ya. Batako segini nih. Nah, kita lebihkan sedikit. Ini kemudian akan kita setting. Nah, begini. Ini batakonya akan kita crop dulu ya. Ini kalau bisa jangan terlalu rapat, ini sedikit ya. Agar sedikit jadi supaya nanti ada kemungkinan bengkok-bengkoknya kita masang batako masih bisa masuk. Potong ke kanan. Jadi teman-teman, kita akan coba aplikasikan ya, alat ini untuk membuka pengerjaan pemasangan gigi dulu dalam gap batako. Kita lihat ya. Batako yang kita pasang ini batako protolan ya, protolan kecil-kecil, bolongannya nih nggak karuan yang bisa dibawa badan nggak karuan kan. Ini akan lebih mudah kalau kita ngisi lulus dan pakai alat ini. Ini akan mudah tertutupi tanpa kita harus nahan-nahan pakai tangan-tangan, sudah rapi luar dalam. Oke, mantap.